Masnya kan pesen makanan toh tadi. Yang pertama. Iya, yang pertama. Terus kok kenapa enggak diterima gitu? Ngeram-ram ada apa ini? Mau sholat ya? Iya. Silakan. Ya entar gampang sholat. Terus masalahnya di mana? Masalahnya Mas enggak mau nerima. Iya. Kan pesanan udah jadi toh, Mas. Sudah dibuatin ya, Mas. Dibuatin. Kok Masnya malah enggak mau terima gitu loh. Nah, kalian udah dengar dari dia. Sekarang dengar dari saya. Iya. Mau? Ya, silakan. Oh, dengar. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, ini kan ada tulisannya tidak pedas, cendol, sambal, sama koma 10. Pesanannya enggak lengkap. Mas, tugas driver Grab, ambil makanan, mesenin makanan. Kalau urusan kurang atau itu kita enggak boleh ngecek. Mau ngelakukan sama tangan, itu kita mengantarkan sama ngambil orderan, Mas. Tugasnya itu. SOP-nya itu. Masnya belum selesai dengar, kok udah potong itu loh. Beda, dengar masnya, ya? Masnya ngomong dulu. Ya? Silakan, jelaskan. Ya, nah, terus gimana? Terus itu kan kalau dia kan bukan yang pertama loh, aku udah sering pesan 7 kali, 5 kali, 6 kali. Iya. Oh, yang sebelumnya aku tanya, dia katanya ini sesuai aplikasi ada yang khusus. Dia sampai ke yang punya. Saya biarin. Khusus dia sampai yang punya restoran. Tapi aku tanya Mas Yen tadi, dia nggak tahu yang khusus. Oh, bisa nggak tahu? Nah, kalau masalah itu makanya telepon restorannya dan cari trainer ya. Yes, very. Sudah. Karena lo, kalau yang restoran khusus biasanya di restoran itu langsung. Sudah ada. Ya, otomatis masuk. Iya. Ya, kalau berita kan nggak bakalan ngasih tahu otomatis apa restonya nggak restonya kan langsung dibuatin toh. Kan ada yang restonya. Kalau si A, B, C tidak bisa pas di mana. Tunggu nanti ada gue mengundang di sini. Aku tanya dia, dia baca Grab terus nggak? Kalau beda sama tuh, dia kan tahu sama dari Grab loh. Iya. Karena bisa terkutuk. Iya. Ini loh. Sholat aja mas, sholat kemarin. Ini loh. Tunggu, sholat ya sholat. Mana sholat ya? Belum. Tapi sholatnya? Belum. Sholat ya. Mau diceritain nggak masalahnya? Iya. Iya. Sholat itu loh. Ini yang terputus loh. Ini loh.